Hai Tribuners, Tribun News Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 15 Agustus 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang Tribun News Sport selengkapnya. Persita Tangerang menjadi sorotan pada 4 laga terakhir di Liga 1 2022-2023. Persita Tangerang mampu raih 3 kemenangan dan 1 kali kalah saat melawan Persebaya Surabaya. Dan saat ini Persita Tangerang sukses mempertahankan tren positif tersebut dengan mengalahkan Persis Solo. Pertandingan antara Persita Tangerang versus Persis Solo telah digelar di Stadion Manahan pada 14 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Persita Tangerang menang 2-1 atas Persis Solo dan menghantarkan Persita ke klasemen keempat. Kini Persita Tangerang memiliki mental yang mulai matang dan tidak panik saat mengejar ketertinggalan. Alfredo Vera selaku pelatih Persita mengaku bahwa pertandingan dengan Persis pada babak pertama berjalan imbang hingga membuat Persis dapat unggul lewat penalti. Namun masuk babak kedua, Persita mulai agresif dan dominan hingga mengantarkan Persita Tangerang memenangi Liga 1 2022-2023 pada pekan keempat melawan Persis Solo. Setelah kini, Persita Tangerang akan menghadapi ujian berat karena lawan selanjutnya adalah Persikabo 1973. Sebagai informasi, pertandingan antara Persita Tangerang versus Persikabo 1973 akan digelar pada 19 Agustus 2022, selanjutnya dengan Persija Jakarta 24 Agustus 2022 dan Bayangkara FC 28 Agustus 2022. Adenor Leonardo Bacci yang memiliki sapaan akrab Tite selaku pelatih timnas Brazil meminta saran Carlo Ancelotti. Ia meminta saran kepada manajer sepak bola sekaligus pelatih Real Madrid tersebut untuk menjadikan Vinicius Junior sebagai penerus Neymar Junior. Tite meminta saran kepada Ancelotti tentang apa yang dapat dilakukan dan fungsi taktis apa yang dilakukan Real Madrid. Mereka membicarakan tentang situasi ofensif yang dapat memberikan kebebasan kreatif satu sama lain. Hal tersebut terlihat indah dan transparan. Ada dua pelatih yang ingin mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Vinicius Junior menjadi bintang baru timnas Brazil seusai tampil apik bersama Real Madrid musim 2021-2022. Vinicius bersama Real Madrid berhasil meraih gelar Liga Spanyol dan melalui gol semata wayangnya, Vinicius menjadi penentu kemenangan di Liga Champions musim 2021-2022. Sebagai winger saat berada di Real Madrid, Vinicius berhasil cetak 22 gol dan 20 assist dari 52 penampilan di berbagai kompetisi. Vinicius yang memiliki performa luar biasa diharapkan mampu menjadi pemain kunci timnas Brazil dalam ajang Piala Dunia 2022 nanti. Vinicius Junior membela timnas Brazil pada Piala Dunia 2022 dan tergabung dalam grup G bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun.
Kalidou Koulibaly menjadi pemain pertama yang mencetak gol perdana bersama Chelsea di Liga Inggris. Pertandingan antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 telah digelar pada 14 Agustus 2022. Pertandingan mereka berakhir imbang dengan skor 2 sama yang telah terjadi di Stadion Stamford Bridge, London, Britania Raya. Chelsea berhasil catatkan 67% penguasaan bola, sedangkan Tottenham Hotspur hanya 33% sisanya. Chelsea berhasil catatkan 16 tembakan dengan 3 tepat sasaran, sedangkan Tottenham Hotspur hanya 6 peluang dan 3 sasaran akurat. Lewat tendangan voli kaki kanan Kalidou Koulibaly pada menit ke-19, membuat Chelsea menjadi tim pertama yang ciptakan peluang. Desakan tersebut membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak gol perdana untuk Chelsea di Liga Inggris dalam pertandingan melawan Spurs sejak Michael Essies, gelandang Persib Maret 2006. Lalu gol kedua Chelsea tercipta pada menit ke-77 lewat tendangan kaki kanan Reece James dari dalam kotak penalti seusai memanfaatkan umpan dari Sterling. Sebagai informasi, pertandingan antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur terjadi keributan antara kedua pelatih yaitu Thomas Tuchel dan Antonio Conte. Pertandingan antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 mengakibatkan sebuah keributan. Keributan terjadi karena kedua pelatih, Thomas Tuchel Chelsea dan Antonio Conte Tottenham Hotspur yang berbuah kartu merah. Pertandingan berakhir imbang 2 sama. 2 gol Chelsea dicetak oleh Kalidou Koulibaly menit ke-19 dan Reece James menit ke-77. Adapun gol-gol Tottenham Hotspur dibukukan Pierre-Emile Jobsberg menit ke-68 dan Harry Kane menit ke-90+6. Meski para pelatih tidak terlibat dalam permainan di lapangan, justru paling menyita perhatian. Momen keributan Thomas Tuchel dan Antonio Conte diawali oleh aksi selebrasi Conte yang merayakan gol Jobsberg. Conte berlari mendekati bangku para pemain Chelsea. Tak lama kemudian, Thomas Tuchel langsung menghampiri Antonio Conte dengan membenturkan badannya. Mereka saling berteriak, Tuchel menunjuk Conte dengan penuh emosi hingga harus dilerai oleh wasit dan staf kedua kubu. Lalu seusai gol Reece James, Tuchel membalas perbuatan Conte dengan melakukan selebrasi penuh semangat melewati bangku cadangan Tottenham Hotspur. Hingga pertandingan selesai, Thomas Tuchel dan Antonio Conte bersalaman di dalam lapangan. Namun, Tuchel menggenggam keras tangan Conte hingga tidak bisa lepas saat Conte ingin coba melepaskan tangannya. Mereka pun beradu kepala, kembali dilerai para staf hingga wasit Anthony Taylor pun menghampiri dan memberikan kartu merah. Sebagai informasi, Chelsea berada di posisi 7 klasemen dengan 4 poin, sedangkan Tottenham Hotspur urutan keempat dengan poin yang sama.
Berbagai kelakuan buruk Cristiano Ronaldo membuat geram hingga Manchester United memberikan teguran. Bahkan Cristiano Ronaldo terancam putus kontrak dengan Manchester United jika terus-menerus berkelakuan buruk. Kelakuan buruk Ronaldo dimulai saat menjamu Rayo Vallecano pada laga pramusim Manchester United. Saat pemain lain masih bermain, Ronaldo meninggalkan pertandingan. Ronaldo juga meminta kepada Dewan Manchester United untuk sesegera mungkin menjualnya, hingga Ronaldo tidak mengikuti pertandingan tur pramusim Man United di Asia. Belum lagi yang terkini saat pertandingan antara Manchester United dengan Brentford pada Premier League. Ronaldo tampak kesal dengan hasil pertandingan dan meninggalkan lapangan dengan raut kecewa tanpa menjabat tangan sang pelatih Erik ten Hag. Dan beberapa kelakuan buruk Ronaldo tersebut membuat Manchester United memberikan teguran kepadanya. Ronaldo bisa pergi dari Old Trafford dengan tidak terhormat apabila tidak memperbaiki perilakunya. Sebagai informasi, salah satu media Inggris menyampaikan kondisi ruang ganti Manchester United mulai tidak kondusif. Para pemain Manchester United kabarnya mulai muak dengan kelakuan Cristiano Ronaldo. Pekan perdana Liga Spanyol 2022-2023 membuat Real Madrid selamat dari kekalahan atas UD Almeria. Di tempat lain, bagi pelatih Gennaro Gattuso bersama Valencia berhasil mengukir kesuksesan debut atas Girona. Pertandingan antara Real Madrid versus UD Almeria telah terjadi pada 14 Agustus 2022 di Powerhouse Stadium waktu setempat. Sedangkan saat jamu Valencia Girona terjadi pada tanggal yang sama di Stadion Mestalla waktu setempat. Real Madrid berhasil selamat dari kekalahan atas UD Almeria dengan skor 2-1. Dengan hasil skor tersebut membuat Real Madrid menduduki posisi ketiga klasemen Liga Spanyol 2022-2023. Real Madrid mengoleksi 3 poin sama dengan Villarreal FC yang berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Di tempat lain, pertandingan antara Valencia versus Girona di Liga Spanyol menjadi debut bagi pelatih Gennaro Gattuso. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit karena Valencia dengan susah payah menang tipis dari Ginora dengan 1-0. Satu-satunya gol Valencia tercipta oleh Carlos Soler melalui titik putih pada menit ke-45 plus 1. Real Madrid berhasil menang atas UD Almeria dengan skor 2-1 hasil masuknya David Alaba pada menit ke-74. Pertandingan antara Real Madrid dengan UD Almeria terjadi 14 Agustus 2022 pada pekan perdana Liga Spanyol 2022-2023. Pertandingan telah digelar di Powerhouse Stadium Almeria Spanyol waktu setempat. Real Madrid berhasil mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 70%. Real Madrid mampu cetak 29 gol dan 15 diantaranya tepat sasaran. Awal pertandingan, Real Madrid dibuat kewalahan oleh UD Almeria yang berhasil cetak gol lebih dulu pada menit ke-6. Gol sematawayang Almeria berhasil dilesakkan oleh Ramazani melalui tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Hingga babak pertama berakhir, Real Madrid belum mampu cetak gol penyeimbang dan barulah masuk
babak kedua, menit ke-61, Lucas Vergués berhasil lesakan gol penyeimbang. Hasil dari bola rebound tendangan kaki kanan Vinicius yang disambarnya. Tendangan kaki kiri Vergués dari dalam kotak penalti pun mampu membuat kedudukan berubah menjadi sama kuat, satu sama. Pelatih Carlo Ancelotti melakukan pergantian pemain pada menit ke-74 dengan memasukkan David Alaba untuk menggantikan Ferland Mendy. Tanpa basa-basi, David Alaba langsung diminta untuk menjadi eksekutor tendangan bebas dan langsung cetak gol. Sepakan kaki kiri David Alaba yang mengarah ke pojok kiri atas gawang Almeria membuat Real Madrid berbalik unggul 2-1 atas Almeria. AS Roma dan Lazio, dua tim ibu kota Italia, mencatatkan hasil identik pada pekan pertama Liga Italia 2022-2023. Mereka berhasil menang tipis dengan berhasil membungkus 3 angka. AS Roma bertamu ke kandang Salernitana di Stadion Arechi. Adapun Lazio menjamu Bologna di Stadion Olimpico. 8 pertandingan Liga Italia sudah selesai terlaksana hingga 14 Agustus 2022 waktu setempat. Sebagai tim tamu, AS Roma berhasil memetik 3 poin di markas Salernitana. Gol semata wayang AS Roma berhasil dilesakkan oleh Brian Cristante pada menit ke-33. Ia sukses jebol gawang lawan melalui tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Hingga waktu pertandingan berakhir, AS Roma berhasil bertahan dan menang 1-0 atas Salernitana. Di sisi lain, pertandingan antara Lazio melawan Bologna berjalan secara dramatis karena melibatkan 2 kartu merah dan 2 tim harus bermain dengan 10 orang saja. Saat pertandingan baru dimulai pada menit ke-6, Luis Maximiano sudah mendapatkan kartu merah karena memegang bola di luar area kotak penalti. Lazio pun harus merasakan ketertinggalan lebih dulu sebelum membalikan situasi. Pada masa injury time, tepatnya menit ke-45 plus 3, kedua tim akhirnya sama-sama bermain dengan 10 orang. Adama Soumaoro, pemain Bologna, menerima kartu kuning kedua yang berujung berganti menjadi kartu merah. Akhirnya, Lazio berhasil membalikan keadaan melalui tendangan Ciro Immobile pada menit ke-79. Ciro meneruskan umpan Sergej Milinkovic-Savic dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang kemudian bersarang ke gawang lawan. Bayern Munchen menjamu VfL Wolfsburg pada pekan kedua Liga Jerman 2022-2023 dengan sempurna. Bayern Munchen berhasil meneruskan start sempurna dengan kemenangan 2-1 atas Wolfsburg pada 14 Agustus 2022 waktu setempat. Pertandingan telah digelar di Stadion Allianz Arena Munchen, Jerman. Pada pekan pertama, Bayern Munchen berhasil kalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 6-1 dan berhasil membawanya ke puncak klasemen. Dan Bayern Munchen berhasil tampil mendominasi pula pada pekan kedua bersama VfL Wolfsburg. Bayern Munchen berhasil menguasai bola mencapai 66%, sedangkan Wolfsburg hanya 34% saja. Bayern juga menciptakan 16 peluang dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Sedangkan Wolfsburg hanya berhasil membuat 6 peluang dengan 1 tepat sasaran. Bayern Munchen berhasil membuat 3 poin dari laga melawan VfL
PSL Wolfsburg dan tetap kokoh berada di puncak klasemen. Sebagai informasi, Bayern Munchen ditempel ketat oleh Borussia Dortmund yang dalam pertandingan sebelumnya juga meraih 3 poin. MotoGP Austria akan segera digelar pada 19 hingga 21 Agustus 2022 di Red Bull Ring Spielberg, Austria. Persaingan antara para pembalap MotoGP 2022 akan segera berlanjut. Fabio Quartararo, tim Monster Energy Yamaha, datang ke Red Bull Ring walau hanya berhasil finish posisi 8 pada balapan sebelumnya. Balapan akan dipanaskan oleh Francesco Bagnaia, tim Ducati yang pada balapan sebelumnya berhasil finish posisi ketiga. Quartararo sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP hanya selisih 49 poin dari Bagnaia. Pada GP Austria, sebuah siken dibangun di tikungan 2 Red Bull Ring untuk meningkatkan keselamatan para pembalap MotoGP. Siken adalah sebuah tikungan ganda. Dua tikungan berlawanan itu berada dalam jarak yang sangat dekat, sehingga usai menikung ke kanan, pembalap harus segera membanting ke arah yang berlawanan. Panjang Red Bull Ring adalah 4.348 km, termasuk siken Monzer. Fans dapat menantikan aksi balap lebih dari 30 meter, dan manuver menyalip ekstra di lintasan ini tepat di depan tribun Red Bull. Herman Tilke, pengembang trek balap terkenal, bertanggung jawab atas perencanaan tersebut. Dua putaran 90 derajat dalam karakter kurva ganda yang cepat memberikan tantangan olahraga yang menuntut semua keterampilan pengemudi dari pilot. Beberapa pembalap menyambut baik siken tersebut, antara lain Miguel Oliveira tim Red Bull KTM, Alex Espargaro tim Aprilia, dan Fabio Quartararo tim Yamaha. Siken yang terbentuk seperti yang mereka minta berhasil meredakan keberbahayaan lintasan dari sebelumnya. Para pembalap dapat sedikit melambat ke tikungan 3 dan siken tersebut adalah cara terbaik untuk melakukannya. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Tribun News Sport. Jangan lupa untuk saksikan Tribun News Sport hanya di kanal Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!